Eh, sejak bila ni? Eh. Oh, eh, Kelantan. Eh, lupa pula, Mak. Finally, mimpi PAS untuk melaksanakan hudud di Kelantan datang menjelma. Tapi untuk orang yang bukan Kelantan macam saya ni, muskil jugalah. Banyak pindaan dia. Lepas tu, boleh pula MB Kelantan panggil orang yang kritik hudud ni tak beriman? Eh, awak ni tak beriman lah. Iman adalah mutiara. Iman tak dapat diwarisi. Okeylah, okeylah. Korang ni dah bertahun bising pasal hudud. I pun dah malas lah nak kupas. Tapi ada satu yang nak tanya. Apa jadi dengan nasib mangsa banjir rakyat Kelantan? 3 bulan dah mereka masih tak ada rumah dan bukan tu je tau. Penggunaan dadah, kes cerai makin tinggi. 3GP bersepah. Eh, share sikit lah. Inilah emo politik biasanya. Agama digunakan untuk mengaburi mata rakyat dari isu yang penting macam ekonomi dan pentadbiran. Samalah macam isu negara ni. Orang gaduh pasal bangsa, agama tapi ekonomi negara merosot. Lepas tu hutang kita meningkat. Bila dah sampai masanya, tak tahulah kalau hudud tu boleh isi periuk nasi kita. Nasi lemak. Lapalah. Lapar. Hah? Tak ada. Alah. Eh, tak apalah. Hudud kan ada. Tepuk dada tanya selera lah, okey?